Pacitan itu terdiri dari 12 kecamatan, di mana ada 7 kecamatan berada di wilayah pesisir. Dari sini kami pemerintah daerah itu menganggap perlu adanya kebutuhan atau rencana kedaruratan yang dilakukan khususnya untuk potensi gempa bumi dan tsunami. Karena jiwa penduduk kita itu hampir separuhnya berada di daerah yang terdampak potensi gempa bumi dan tsunami. Banyak masyarakat yang belum paham bahwa desa mereka itu punya potensi bencana yang sangat besar. Itu yang paling utama. Terus yang kedua, mereka selama ini karena pengetahuan kurang, jadi mereka belum tahu apa yang harus dilakukan. Jadi contohnya harus mencari tempat untuk evakuasi, terus bagaimana menuju ke lokasinya, jalurnya bagaimana, jalannya bagaimana, terus nanti kalau evakuasi bersama-sama itu bagaimana, biar tidak menimbulkan korban jiwa yang semakin banyak. Tapi yang perlu diingat juga adalah peta ini bertujuan untuk memastikan bahwa kita memenuhi prinsip tidak ada korban. Jadi contohnya kalau itu bisa ditangkap oleh masyarakat desa, jadi nanti desa bisa menganggarkan dengan APBD-nya dan masyarakat juga merasa bahwa bencana itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya di tingkat pemerintah. Jadi bersama-sama antara pemerintah, masyarakat, dan mungkin ada faktor pentahelik atau yang lainnya bisa tergabung di situ. Yang utama adalah partisipatif dari masyarakat, karena dokumen ini dari masyarakat dan nantinya akan kembali ke masyarakat. Jadi kalau masyarakat semakin aktif, semakin dia bisa menemukan cara, bisa menemukan jalan, insya Allah nanti secara jalur akan segera bisa terwujud. Gitu. Ada partisipatif dari masyarakat dan terbuka juga. Ternyata masyarakat khususnya kaum perempuan di Desa Hadiwarno itu sangat antusias ketika mengurangi dampak atau risiko terjadinya bencana. Karena menurut mereka bahwa ketika masyarakat itu mampu meminimalisir atau mempersiapkan diri terhadap bencana tersebut, maka dirinya dan keluarganya sangat tertolong dari bencana tersebut. Enggak harus pemerintah, tapi dari kita sendiri. Jadi kita memberikan edukasi, oh kita ketika ada bencana harus menyiapkan misalkan tas siaga bencana, seperti itu. Sehingga dari kegiatan-kegiatan tersebut, kita bisa memberikan ketahanan bencana terhadap bencana yang ada di sekitar Desa Hadiwarno. Peran dari masyarakat itu sangat penting, bukan hanya pemerintah yang bisa mengurangi risiko, tapi juga kita juga harus bisa mengurangi risiko tersebut.